Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Salam Sejahtera bagi kita semua. Setahun saya bergabung di Waskita Karya sebagai Dewan Komisaris dan keluarga besar Waskita Karya sangat berarti, sangat signifikan bagi saya sebagai sarana belajar, berorganisasi dan menerapkan tujuan agar BUMN Karya, Waskita Karya menjadi organisasi bisnis yang efektif, efisien dan menjalankan good corporate governance serta bersih dari tindakan gratifikasi, korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Saya beruntung bisa berkolaborasi dengan para direksi dan Dewan Komisaris Waskita Karya. Sehingga sampai hari ini, kita tetap memiliki tujuan yang sama, tujuan utama, yaitu menjadikan Waskita Karya sebagai BUMN Karya yang terbaik dan terbersih. Saya berhutang budi kepada Komisaris Utama Badrodin Haiti, para Komisaris Danis Hidayat Sumadilaga, Robert Marbun, Muradi, Bambang S. Wahyudi, dan sahabat saya dari ITB, Victor Sirait, yang mengajarkan berjuang bersama dengan Presiden Joko Widodo. Pak Danis Sumadilaga, terima kasih untuk pelajaran menjaga integritas dan profesionalisme yang ditunjukkan selalu kepada kami sehari-hari dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai Dewan Komisaris Waskita Karya. Selamat bertugas di tempat yang baru, Pak Danis, dan persahabatan kita jangan sampai terputus. Tetap simpan nomor HP saya. Sekali lagi, Pak Danis, selamat bertugas di tempat yang baru, dan kepada keluarga, terima kasih sudah bisa bersama selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.